Okey, bila diberi soalan ataupun kita dapat soalan, kita dapat senario, dia beritahu sini, kita ada three phase machine motor induction with the characteristic given. So, saya punya approach ialah bila kita dapat sebarang soalan, so kita kena draw. Actually, kita kena transfer all the data into our drawing. Apa nak draw? Ialah draw the first of the diagram which is kita punya three-phase connection. So, three-phase connection kan kita diberi Y-connected machine. So, kita lukis kita punya three-phase Y-connected connected machine lah. So, kita ada A, B, C kan. So kita label lah kita punya mesin V terminal I line kan, I line V terminal I line kan. Then apa lagi nak lukis? Ialah kita lukis dia punya three phase equivalent single phase diagram kan. Kalau single phase diagram dia apa dia? Kita ada resistor, inductor, dan kita ada inductor dan resistor untuk single phase diagram. Resistor nak terlebih kurang sama nampak lah. Resistor, inductor. Jadi equivalent single phase diagram untuk three phase machine. So ini ialah kita punya R1. JX1, so what ni JX2, R2 over S, simplified single phase diagram untuk induction machine. Macam betul lah. So yang ni JXM, yang ni R, apa dia, R core R, R E, R C, R core. Okay. Kemudian apa lagi kita nak lukis? Three phase, equivalent single phase dan juga walaupun tak diminta, better to draw kita punya power flow diagram. And power flow diagram. So, power flow diagram. Nampak dia punya power flow eh. P in besar, dia tolak losses, dah hilang loss ni, dua, satu, dua component of losses, dia remain as P out yang lebih rendah lah kan. P in besar, P out dia rendah sebab dia losses kan. So in between kita boleh measure dia punya P A gap dengan P converted. So, this three diagram, you lukis lah mana-mana kat you punya kertas tu nanti. Ha, dapat soalan, lukis tiga diagram ni. Dan ini untuk induction lah. Okay. Three phase. Kalau delta, patut lukis delta lah. Tapi sekarang kita dapat Y connected kan. So, lukis lah Y connected punya diagram. Single phase equivalent circuit. Dan juga power flow diagram. Dia ada markah? Ya, ya. Ada markah lukis. Ni yang paling penting untuk referen kita. Kadang dia minta untuk lukis. So memang kena lukis lah, ada markah lah. Tapi kalau tak minta lukis pun, let's say you blank, so still kita akan cari yang depan, cari alasan untuk bagi markah kan. So you can besar lah, supaya label pun boleh senang. Kan? Ini kalau lukis kecil nak label pun kadang dia crime kan. So kita ada P in, P out. So P in, dia losses pertama kali ialah kita punya PRCL, rotor, oh sorry, SCL, sorry, stator copper loss, bukan RCL lah. PSCL, kemudian P core, kemudian ni PRCL, rotor copper loss. Kemudian P friction and windage. Kemudian P miscellaneous ataupun P stray.
Okey. Kemudian P out. P out sama dengan top load darab dengan rotation of kita punya mesin ataupun shaft. Dan PE ini adalah P in adalah set 3 V terminal times I phase cos theta. Lukis besar supaya label pun lebih senang. Bila lukis kecil habis nak kena mana apa, himpit-himpit lah. Okey, kalau you dah lukis by right, you boleh derive sendiri dia punya equation kat sini. Kan equation boleh derive tu kan lah. Tapi tak boleh derive pun tak apa. Dia boleh derive kemudian. PAG tu apa tu? Ya. PAG ya tak? PA gap. Oh, A gap. Dengan P. PA gap, P converted, P in, P out. Yang ni P yang masuk. Yang ni P yang dihasilkan dekat A gap. P yang dihasilkan dekat shaft. P yang keluar dekat dekat output lah. Output dekat load. Ha, PR, eh. Ha, dia keluar dekat shaft banyak ni. Tapi dia losses lagi dekat friction and windage. Bearing semua tu. Lepas tu losses, S3 losses. Dengan miscellaneous losses. Baru kita measure PR dekat output kita, load kita. Sebanyak ni lah. How much the torque produced at the shaft times dengan rotation dekat mechanical shaft tu. Kalau dia ada formula lain yang diperlukan untuk semester ni diberikanlah, dia akan diberikan. Tapi kalau di sini sendiri, dia boleh derive siap-siap. You boleh tengok kat sini, you boleh derive. Kan? PA gap, so kata kalau tengok. Daripada jarian lah. PA gap adalah P in minus PSCL dengan P core. PSCL dan juga minus P core. Kan, dia boleh jelas ni. P converted pun dia boleh jelas. Bersama dengan P A gap. Nampak tak? Minus P RCL. RCL. Kan, kita tengok di sini kan. P converted sama dengan P A gap minus P RCL. P out sama dengan P converted minus dua komponen ni. P converted minus P friction and windage minus P strain. Oh tak? Kita tak boleh hafal pun. Tapi kena hafal diagram lah. Diagram lebih mudah hafal daripada panggil apa? Terms dan formula kan. So hafal diagram. So you boleh derive daripada diagram ni. Kan? Okey. Ini antara tiga komponen yang kita boleh jelas daripada power flow diagram. Di sini pula kan, ni ialah kita punya V phase. Yang ni V phase lah. V phase. Yang ni kita punya I phase. Sekarang nampak daripada diagram ni, I phase dengan I line adalah komponen yang sama. Dan value yang sama. Buat tak? Ni pun I phase. Ni pun I phase. I line. So I line dengan I phase. Kalau untuk Y connected, dia adalah komponen yang sama lah. Cuma V phase dengan V terminal. Nampak tak? V terminal lebih tinggi. Kalau V phase, dia adalah V terminal divide by cert 3. Nampak kan? Sebab ni, panggil apa? Y connected. So actually V phase adalah lebih rendah kan. Komponen V phase ni lebih rendah berbanding V terminal kan. So dia punya equation ni lah, V terminal divided by set 3 kan. Okay, apa lagi? Ni tak apa, ni kita top up tu. Okay, kita tengok persoalan kan. Dia beritahu kata kita ada 460 volt V terminal. So, you boleh label terus. Kan? Apa kira-kira ialah
Once kita dah draw, so data yang ada kita transfer ke dalam, terus transfer ke dalam diagram. So B terminal adalah 460 volt. So 25 horsepower, 60 hertz, 4 pole, lihat 4 pole, Y connected dah ada sini. R1, 0.641, so you put in, ni 0.641 ohm. X1, 1.106 ohm. Oh, hilang boy. Ni dalam per unit tu kan? Tak, value. Tak. Oh, dalam imaginary kan? Ha, dalam value. Ohm, ohm. Oh, value lah, value lah. Okay. 1.106 ohm. So, you kena buat J ni lah kat depan tu untuk nak kira ni kan. R2, 0.332 ohm. So 0.332 ohm bagi dengan S. Bagi S kita tengok apa. So 0.332 ohm. X2 0.464 ohm. 0.464 ohm. XM 26.3 ohm. 26.3 ohm. Okey, apa lagi? So data tu dah ada. Total rotational losses are 110 watt. Assume to be constant. Rotational loss dekat mana ni? So dekat power flow diagram, rotational loss dekat friction and windage. So friction and windage is equal to 1100. 1100 watt. Core loss is lump with the rotational loss. Core loss lump rotational loss. Core loss dengan rotational loss. Kita value apa? Eh, tak apa. For slip. Oh, sekali ya. Hilang sekali ya ni. Rotational loss dengan colossus ni sekali ya. Rotor slip 2.2%. Dan slip adalah 2.2%. At rated voltage and rated frequency. Okay. Slip kita 2.2%. Kan? S equal to 2.2 over 100. So dapat 0.022. So 0.022. So that is our slip. So R1 dah ada, JX1 dah ada, JX2 pun dah ada, R2 over S pun dah ada, JXM pun dah ada. So di sini dia assume ataupun dia consider as lump with the position loss lah. Kan? So 1001 ni. So okay, kita letak lah. Okay, sekarang cari speed. And so we start with the question. Find the speed. Okay, A. And A. Cari speed. Speed adalah ns equal to 1 minus slip times n synchronous punya rotation lah. But ns is equal to 120 f over p. 120 darab
60 bagi dengan pol. Berapa pol kita ni? 4 pol. So, you akan dapat 28. Berapa? 28. Berapa? 120. 120 kali 60 bahagi 4. 1800 RPM. 1800 RPM. Kalau dalam bentuk N, NM ke NS ke, dia akan pergi kepada RPM. Unit dia. Kalau omega, M, omega, S, ini akan pergi kepada radian per second. Ini unit. Okay. Sekarang kita punya speed dalam bentuk RPM. So sekarang ini adalah NS. So, so kita punya NS adalah 1 minus lead tadi 0.022 darab 1800 RPM. Sama dengan kalau boleh you selesaikan dan ikut step supaya kalau markah kalau jawapan silap at least ada markah untuk kiraan. 2706044. Boleh punya step tu 1800 dapat apa? 6044. 1760. 1760.4. 1760.4 RPM. Unit jangan tinggal. So, this is the what so called dia punya shaft speed. So, this is the speed. So, speed adalah 1760.4 RPM. Yeah, this is the speed. Okay, stator current. Stator current. So, stator current adalah yang ni. Ni ha, stator current. I face ni. How much the I? I face that comes into the system. Untuk kita nak cari stator current apa yang masuk ke dalam circuit ni, so kita yang ni parallel kan yang ni kepada dulu parallel dengan yang ni kemudian series kan yang ni RC tak ada tu. Apa dia? RC boleh neglect tu kan kalau rendah sangat. Abaikan. Ha, tadi RC tak perlu sebab dia bagi tahu kat R core ni dia punya losses dilamkan dengan rotational tadi. So RC ni you just omit lah. And so you just apa nama nanti kita pakai JSM sahaja. Okay. Okay. You nak stator current. Stator current. Cari R equivalent dulu lah tu. Haa, kena cari lah. So, kita start untuk B. Start untuk B. Ya. D. Stator current. I face sama dengan V face and over Z equivalent. Haa, betul ya? Kita kata kan, dia bukan vitamin tau.
Vitaminnya 460. Yang nak masuk ke sini adalah B-phase. B divided by R impedance. Total set impedance ni dapat I-phase. So that is our I-phase. So but V phase adalah V terminal divide by cert 3. So we dapat 460 bahagi dengan cert 3. We dapat V phase adalah apa? Cert 3. 265.6. 265.6 volt. So this is your D phase. D phase. Okay. Sekarang cari Z equivalent pula. Z equivalent sama dengan Z equivalent sama dengan yang ni, yang itu kita belajar adalah Z stator. Stator. Yang ni adalah Z amateur. Ya. Stator field. Z field pula adalah sama dengan Z2 apa ni? Yang ni bahagian Z ni. Parallel dengan Z field ke? Sat tengok balik. Lagi dia punya term silap dah lagi. Kalau Z P tu dekat JM tu ke? Haa. Tengok term ya. Z2. Betul. Field, Z field tu Z amateur sama. Haa dia. Yang ni stator. Field dengan amateur sama kan? Maksud dia? Haa ya. Sama. Ah, sama. Sebab ada setengah saya tengok dia panggil Z amateur. Takut opening. Ah, itulah. Yang ni stator. So ni adalah amateur kita lah. Saya tengok nota ni. Sekejap lagi nota tulis lain. Kita cakap lain lagi. Mana nota tadi? Ya. Okey betul yang ni. Yang ni adalah yang total ni adalah field kita. Ni field. So stator tambah field. Yang field ni adalah tambahan antara Z2 dan Z2 ni. Macam ni. Z2. So ni Z2. Tambah dengan magnetizing JXM ni. Okay. So Z equivalent adalah Z stator tambah Z field. Z stator adalah
Z 2 paralel dengan JXM. Sorry, Z field. Sorry, sorry. Kita kena refer kepada diagram tu. You tulis balik formula ni pelan-pelan lah. Dengan pelan kan, lagi. Satu soalan kita provide 45 minit. Satu soalan 45 minit. So, you kena divide. Cara orang tengok. Divide. Cara berhemah lah. Kan. So, okay. Z field adalah Z2 paralel dengan JXM. Ini Z2. Z2 ni paralel dengan JXM. Okay. Z2 adalah JX2 tambah R2 over S. JX2 tambah R2 over S. So you center yang ni terus. Z2 dapat J berapa? 0.464. 0.464 tambah 0.332 berbanding 0.22. 0.464 tambah 15.09. Kamu gin? 15.09. Tulis 15.09 tambah J 0.464. 0.332 0.022. Kosong kali? 15.09. 15.09 J ya? Tak. Yang real number dah. Real number kan? J tu tak tambah pun. Tak tambah sekali lagi pun. Nak tambah sekali ya? Dia kena dapatkan terus. Dalam number kompleks. Kompleks number. Apa awal? Z2. Nombor 09 tambah sama ke? Tambah 0.464. Critical kalau you tak dapat ni sebab you kena pandai pakai kalkulator ni untuk dapatkan kompleks number, tukar kepada pola, pole untuk pole pola. Face angle lah. Face angle. So dapat semua pola. Kalau tukar kepada pola, you akan dapat 15.101.76 degree. Pastikan you mahir untuk pakai kalkulator dapatkan value-value ni. Complex number, polar number. Bentuk kutub dengan bentuk complex. Boleh? Di kritikal ni kalau tak dapat Z ni dia kedepan-kedepan tak boleh sebab dia soalan ni dia biasanya dia berturutan tu. Soalan yang depan, hal belakang habis. Ikut semua. 15.1, 1.26. Okay, dapat. Dapat? Dapat kena mahir lah. Saya dulu pakai kalkulator jenis lama. Memang kita dah tekan-tekan tu kita rasa macam dah selesa kan. Main kalkulator baru ni nak kena bajak balik. Kena tukar dia punya. Jadi kena pastikan kita mahir dengan kalkulator yang kita sedia ada tu. Doktor. Masuk dua kalkulator boleh tak? Macam lah. Buat masuk dua kalkulator. Boleh. Boleh backup lah. Buat semua dalam imaginary tu, last kali kita convert balik. Sama kan tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Okay, dapat tu Z2, kita parallelkan dengan Z field. Dengan JXM. Kan? Okay, balik pada Z field pula. Dapatkan Z field.
sama dengan 15.10. Saya kata kita pakai 1.76 paralel dengan JSM. So JSM kita adalah 26.3. J26.3. Okay, dia punya feel akan jadi dia parallel 1 over JXM plus 1 over Z2, which is 1 over 1 over 26.3 J 26.3 tambah 1 over 15.10 dengan sudut 1.76. Kira tengok dah berapa. Buat dalam pola pun boleh, buat dalam dalam complex number pun boleh. You mix around pun boleh, equation. Dia akan dapat information ataupun dia dapat dalam bentuk sama ada pola ataupun sudut lah. Complex number. Z field akan dapat 3 kalor. Tips dia, you dapat nilai ni, tulis dulu, dapat nilai ni, tulis dulu. So, 1 over, berapa-berapa, tambah berapa-berapa. So, buat step by step. Kan? Baru dia, kata apa, dia tak termiss lah. Sebab kadang kita combine semua-semua-semua, dia error, kita kena back to square one. Kan? 7.55. Dapat apa? Saya dapat jawapan tu. Haa, dapat apa? 7.55 angle 1.76. Bet. Haa, ada silap pun. Silap? Ada silap. Dia punya sebenar dapat berasal info pada contoh buku ni. Patutnya dia tak lari lah. Dia dapat 1 over kalau ikut yang Silap. Parallel. Tu. Negatif 31.1. Kena pastikan betul lah sebab kadang kita rasa macam bila kita kena kira step by step. Kalau tidak, bila kita lump semua kali, silap satu habis miss. 12.94 31.1 degree. Sebab saya silap nombor tu. Haa, tu pun. Lepas tu dia balance dia lah. 12.94 dengan 31.1 degree. Sudut. 26.3 J. Apa saya nampak tu? Okay. 12.94 hingga 31.7. Okay, siapa yang dapat, kena pastikan dapat lah. Mana kata bukan pastikan dia, jawapan dia betul. Pastikan cara kita nak buat tu betul. Takut lagi kalau kita buat tekan salah, kita tak praktis masuk dalam exam, jawapan salah, semua jawab soalan yang berangkai dengan soalan yang first tu dia akan salah ya. Dia doktor kena tinggal dalam bentuk phasor ataupun imaginary number? Mana-mana pun tak apa. Mana-mana pun boleh. Better lah phasor lah. Sebab nanti nak pakai phasor saja kan? Last ni kita tengok pernah fesor. Okay, 12.94 dengan sudut 31.1 degree. So that's for Z field. Okay, dapat Z field. Okay, masukkan ke dalam formula yang asal tadi. Z field ni campur dengan excitator baru dapat Z equivalent. Z equivalent. So Z field. Z excitator.
Jadi Z equivalent adalah Z stator, boleh balik minta apa, tambah Z field, which is Z stator R1 tambah JX1 tambah Z field ni adalah 12.94 31.1 degree. R1 J1 value dia 0.641 1.106 6 lah 0.641 tambah 0.106 eh. Ya, 0.06 tambah 12.94 31.1 degree. Ini J ya. So dia tambah dia akan dapat 12.72 tambah J 7.79. Dia akan dapat 14.07. Tutorial ni sila buat sama-sama, jangan tengok saja, tengok dia rasa macam macam faham tak boleh buat. So better buat sekali sama-sama. 3.36 degree ohm. Ini kena ada. So we are dealing with equivalent resistance atau impedance, unit dia ohm. Kalau current, ampere. Kalau voltage, volt. So that is our value untuk Z equivalent. Balik. Nampak lain? Haa, kira balik. 0.641. S1 tu 1.106 tu. 1.106 eh? Haa, 1.106. J, J. Jangan lupa J. Adalah, boleh. Haa. Yang tadi ni, dalam bentuk phasor. Yang depan ni, metric complex number. Belakang ni phasor. 31.17. Okay, dapat. Oh. 3.6. Baik, baik, baik. Ohm, ya, Dan? Ohm, ohm. Resistance, impedance, ohm. So, kita punya I phase adalah B phase divided by Z equivalent. Okay. Kita dah kira tadi 255.6 265 265.6 265.6 265.6. So 265.6 bagi dengan Z equivalent 14.07 33.6 degree. So dapat wah. 18.9 angle negatif 33.66. 18.9 33.66. Negatif 33.66. 33. 18.9. 18.9. Ah tu. Okey. Ampere. So that's our stator current. Dapat stator current. So B stator. Kemudian dia nak power factor. Dia panjang tu. Ni dia punya cara nak cari current ni lah yang yang paling kritikal ni. Kan, nak cari current apa kan? Ni yang paling kritikal sebab ya.
ni banyak markah lah. Lima. Ha, banyak markah lah kadang. Kalau skema saya lah. Kalau skema saya, jawapan satu markah, dalam kerja satu markah. Hak ni mungkin dalam kerja ni melibatkan beberapa step. So mungkin yang ni satu markah dalam kerja. Hak ni pun satu markah dalam kerja, jawapan satu markah. So jadi mungkin kawasan ni pun dah dekat 7-8 markah lah. Cara-caranya pun. Kan? Macam ni mungkin satu markah, mungkin dua markah. Kan? Tapi bila formula diberi, kebanyakan formula tu tak diberi markah. Ha, sebab formula diberi. Tapi jalan kerja ada markah. Oh, nanti kalau formula diberi? Yang mana? Exam nanti formula diberi. Ha, untuk SEM ni formula diberi. Tu dia kena jalan kerja, dia kena tunjuk step by step secara terperinci lah. Jangan dia tulis, tapi kena tulis balik formula, kena tulis balik. Jangan tulis formula, lepas tu tulis jalan kerja sikit, jawapan tulis. Macam ni kan, dia tulis formula, dia tulis jalan kerja macam ni. Ha? Tulis formula, jalan kerja macam ni, lepas tu jawapan tulis. Kalau silap, jawapan habis. Kan? Dia kena tulis step by step. Walaupun sekecil-kecil step, dia kena tulis balik lah. Supaya ada markah untuk jalan kerja. Okay. Jadi soalan ni, ya. Muka surat 327 ni dalam e-book tu lah? Ha, dalam soft copy tu. E-book tu mungkin lebih sikit lah, 327 ataupun 326 lah. Ha. Dia kadang version yang soft copy tu version lama. Yang printed ni version baru sikit. Tapi dia lari tak jauh. Ha, dalam satu muka dua muka tu lah, dia boleh tengok lah. Tapi sample, apa nama, example number ni sama lah rujukan dia. Example 6.3. Chapter 6, example nombor 3. Okay, C adalah dia nak power factor. And power factor is equal to cos theta. And cos theta. Power factor, cos theta. So theta adalah sudut antara voltage dengan current. So that is theta. So voltage reference ni adalah 0°. So current yang kita ada, dia adalah bersudut dengan voltage ni sebanyak theta. So tadi kita dah kira I tadi ni. So this is our theta lah. 33.6. And so PF cos theta, so cos 33.6. So dapat apa? 0.833. And tadi punya sudut negatif kan? So maksud kata lah, lagging lah. Okay. Ada lagi enggak ni? Sengap eh? Baiklah tak. Okey. Jelah jelah dulu. Okey. Okey jalan ah. Jawapan je lagi. Okey. Jawapan. Okey. Jawapan lagi kan. Jawapan lagi ah. Okey. Ya ya. Power vector ni apa ni, dia merujuk pada ampere tu. Jalan jalan. So dia merujuk tak, maksud dia kita tu merujuk pada ampere yang kita dapat tu. Ha, okey. Ni kan kita dah mention ni. Power factor maksudnya mana-mana, kalau mana-mana sistem lah, power factor ni adalah how much the current leading ataupun lagging voltage. Voltage adalah reference pada 0°. So current yang terhasil tu dia akan bersudut theta. Sama ada lagging ataupun leading. Ni kalau ikut ni leading lah, tapi patutnya dekat sini lah kan. Ha, ni lagging sini. Ni leading. Ni lagging. Yang ni kita dapat sebenarnya tadi. Sudut 33, negatif 33. Yang ni sebetulnya lah. Dia punya diagram. Lagging. Sudut antara current dengan voltage. Okay. Next. Dia punya apa tadi?
Power factor P converted dan P out. Eh, nak apa P converted dengan P out kan? So, P converted and P out. So, refer kepada kita punya power flow diagram kita dah lukis. P converted sama dengan P air gap tolak PRCL. Kan? P air gap adalah P in tolak PSCL tolak P core. So, P converted. Selain tu, dia punya P converted. Apa? Dia nak P converted. Okay. Dan yeah. Lagi enggak? Hello? Wan. Hello. Doktor yang lagi enggak? Cik Rai lag. Doktor yang lagi enggak ni? Pami yang take over tak? Ha? Okay lah, P converted ni. Terbaik ni. Sama ni. Okay lah, gambar hilang lah. Tak ada explain. Nak bagi ceramah dah ni. Ceramah pasal apa tu. Kali ni dah lah tengah stres. PRU. Kerja kena buang. Ceramah khas gamo. Buang dapat duit je. Siapa ada kerja kosong bagi tahu. Nak masuk ni. Ezwan ada kerja kosong tak? Jadi technician lab. Sabar lah mami. Ha? Sabar. Tak ada kerja ni, tak ada kerja. Tu kena WhatsApp lah. Dia duduk sembang seorang tu. You mobile habis dah lah. You mobile dah. Kena VSS. Sorry. Saya ingat you call tadi kat telefon. Kata line down. Memang bila call line down tunggu. Terputus. Oh, lag lagi. Lain mencemburui kita ni. Minggu ni cuti tak? Minggu ni otak jam lah. Weh, aku segmen ni tak tarik lah. Elektros, magnetik. Main sikit jawapan. Tak nak, gaji tu. Ah, boleh je. Assalamualaikum, boleh dengar? Sorry, terputus tadi. Gangguan. Lain mencemburui. Ada gangguan tadi. Okey, sambung balik. P converted. Eh, nak apa? P converted dengan P out. Okey, P converted. Ah, tengok P converted kita dah ada sini lah. P converted ni. Okay. So, P converted sama dengan P A gap minus P up CL. Kan. PRCL tu apa dia tu? Rotor copper loss. Oh, dia akan bagi kan? Ha, kalau dia biasanya dia bagi ataupun kita kena kira lah situ kan. Ataupun formula diberi, kita pilih yang mana yang lebih ni lah. Yang lebih dekat dengan tu lah.
PSEL. PAGET tolak P PSEL. PSEL. PAGET tolak. Ya, 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 ya. Mana ni? P converted. Ya, PAGET tolak PRCL. P converted. PRCL. Okay. Dalam formula, kalau tak ada yang tu, kita boleh pakai dia juga sama dengan P converted. Ya. 1 minus S darab P A gap. Ada betul formula M. P A gap pula. P A gap tak dapat kat sini. So dia ada dekat formula P A gap adalah sama dengan, kalau sini P A gap sama dengan P in minus P core dengan P S L kan. P in minus P core. P in minus P core stator copper loss. And P in stator copper loss. So P in kena cari. P core dah diberi tadi. And P core pula PSCL. Okay. Jap. PSCL. Okay, P in, kita cari, kena cari P in berapa, P core berapa, P S L berapa. So sekarang P in adalah set 3 V terminal I line ataupun I face cos theta. Yang kita kata kan, P in sama dengan set 3 V terminal I face cos theta. Oh, dia pakai VT eh? V terminal. V terminal. Three face kan? Ya. Yeah. P in sama dengan ni, so set 3 V terminal kita 4640 I face apa tadi? 18.9 18.9 sebab ni dalam apa? Dalam unit saja, dia tak perlu kepada sudut. Angle tak payah. Tak payah pakai lah. Dan 18.9 lah. Cos theta dapat tadi 0.833. So dapat P in adalah apa? Dua belas poin lima empat tiga kilowatt. Sebelas poin lima empat tiga kilowatt.
So 12.5 kilowatt. So that is our P in. Okay. P in dapat, sekarang cari P core. Tadi kata P core. P core loss is the rotational loss. So P core di sini dia kira kosong lah. So P core kosong sebab di dalam rotational loss nanti ni kita cari PSCL dulu. PSCL stator copper loss. Ya, ni macam mana tadi? Lam. Sorry, saya boleh tadi? Tak apa, saya tengok soalan balik. Ayat lam tu tak faham. Okey. Saya kong dia jadi kosong. Dia kena kata core ni lam dalam rotational loss. So friction and windage adalah rotational loss lah. And rotational loss kan. So 1001 kat sini. So core kita assume as 0 lah. Dia dikira dekat losses ni. Kan. So core pun yang ni lah. So ini dikira kosong. Kan ataupun dia neglect. Tak ada lah. So kawasan ni yang ni dari ni RC ni dikira kosong kan, so dia dikira dalam friction and windage. So for the time being ataupun untuk yang bahagian ni core adalah kosong lah. Okay. So remaining PSCL. Stator copper loss adalah bahagian ni. Ni kalau kita tengok dalam rata tu. So this is stator. Kan. Stator copper loss adalah copper loss lah. R ni kan. So PSCL adalah I square R. Kan. Current yang masuk kat sini dengan resistor ni. Kan. I square R. I square R1. Memandangkan yang ni untuk single phase. So kalau tiga phase maksudnya kita kena darab tiga. Darab tiga. So PSCL kita adalah tiga kali I1 square R1. 10 minit. 10 minit. So PSCL kita adalah 3 kali I 1 square R1. So kita dapat 3 kali 18.9 square darab dengan R1 iaitu 0.641. Dapat apa? Kuat bilang pun. Nah, 86.91. 86.91 kuat. So this is our PSL. Cik Rahim. Okey, tadi kita I darab R kan, PSCL kan. Kalau maksudnya 3 ni maksudnya 3 phase kan. Tak 3, 3 phase. Maksud dia so apa dia tak tambah 3 tu maksud dia 3 phase kan maksud dia tu. Dia punya losses copper loss kalau ikut stator kan. This is kawasan stator.
So losses SCL kita adalah pasal ni. Masa kita current yang masuk tu dia losses dekat R ni. So I1, sorry, I1. Losses adalah P equal to I square R lah. And I square I yang masuk ni, square kan dia darab dengan R. R1 lah. So untuk single phase, I square R. Kalau tiga phase, kena kata kali tiga lah. Mana? Tiga kali square I square darab R. Baik, kita nak kira untuk three phase. Untuk ni. Kalau okay. Untuk P in, Doktor? P in lah. Yang kita tadi kita kira. Ha, P in tadi kita kira direct ke sini. Kita kira sini. Dan tu mana kata untuk ketiga-tiga phase ke ataupun ketiga-tiga phase lah. Sistem. Ha. Untuk sistem. Oh, PIN tu. Dia power. PIN. Untuk sistem lah. Ha, PIN tu kat sini. Ni kat sini. V terminal darab dengan I. I line. Tak tak? Dah kira untuk three phase. Incoming dia. Incoming dia. Incoming. Incoming three phase ni tu eh. Ya sekarang kita kira kat sini. Ni single phase. So kena kali tiga lah. Cuma yang pin tu. Jalan-jalan. Cuma saya nak, okay, contoh yang tadi tu starter copper loss kan. Kalau apa ni, ha. Apa rotor copper loss, RCL tu rotor copper loss kan? RCL. Ha. RCL. Okay, RCL rotor copper loss. Kita rotor. Ambil yang sebelah ni. Yang sebelah ha, ni rotor copper loss bagian tiga. Ya boleh? Rotor bagian ni. Zephyr. Ha, Zephyr. RCL lah. Dalam ni tak ada dikira untuk RCL. Sekejap. Tapi kalau kita cari I dekat situ, kita boleh dapat ke kan? PRCL. Okay. Ha, kalau nak cari RCL, kena cari I2 ni lah. I situ kan? Ni I1. I1. Dia akan pecah pada IF dengan I2. Dapat okay. I2, boleh dapat RCL. P RCL sama dengan I square I2 lah. Darab dengan R2 over S ni lah. Kan? So losses ni lah. Rotor copper loss. Stator copper loss kat sini. Ni stator. Ini rotor. Yang ni field. Tapi dia darab dengan tiga juga. Ha, ni kan darab tiga kat lah. Ha. Later darab tiga lah. Okay, okay. Ni mana kata nak senang kita cari cara ni you know. Ada formula lain kan. Haa betul saya kata kena lukis baru kita tahu dekat mana dia duduk. Kalau sekadar hafal tu kita kita susah nak detect dia punya kedudukan dia. So kita better lukis diagram, three phase, single phase, power flow diagram. Kita tahu dia punya komponen ni dekat mana duduk. Okay. Nampaknya kita sempat discuss satu soalan je Han. Soalan seterusnya tu kena set time bila-bila. Cik Rahim. Ya. Okey, contoh macam yang kita belajar ni, yang ni three phase kan. Kalau kata itu yang single phase memang kita tak apa ni dia tak ada kira-kira untuk ni lah, apa SCL apa semua ni lah. Single phase nanti kita ada cara lain pula. Yang ni untuk fokus pada three phase yang mana kita pecahkan kepada equivalent single phase diagram. Tapi dia punya sistem untuk nak kira three phase punya komponen lah. Cuma kita pecahkan kepada perwakilan single phase diagram ni. Tu yang kena kira darab tiga boleh dapatkan dia punya data ataupun parameter three phase tu. Okay. Kalau single phase motor memang dia punya diagram dia lah. Bukan diagram lah. Dia nanti kita tengok single phase. Sebab dia ada reverse dengan forward punya. Cuma yang macam macam kita kira ni dia dia kalau kata contoh motor yang sebenar ni dia di kategori apa macam security case ni yang ni juga lah maksud dia. Ah security case one motor yang ni jadi ya benar sama macam macam slip ring apa semua tu kiraan lebih kurang macam ni jugalah sama jugalah lebih kurang macam ni dia cover untuk general motor lah. General induction motor. Sama ada slip ring ataupun dia punya mungkin three phase. But slip ring tu dia ada mungkin ada voltage drop sikit kan. So mungkin ada komponen lain tambah lah. Tapi secara general yang ni lah. Kalau mungkin assume induction motor lah.
Condition motor. Kalau slick ring tu mungkin kita assume as zero voltage drop, so dia akan jadi equivalent setiap macam ni juga. Okay, dah dapat ni. Alhamdulillah. Okay, sampai PSI ya. Kan, sebab apa tadi kita cari, nak cari asal cari P converter lah. P converter kan. P converter. So dia kena cari P gap tolak P RCL. Kan, so ni scatter. Ni RCL lah. Okay, dapat P RCL. Kan. P RCL. Apa lagi? P in dapat, P RCL dapat. So dapat P gap lah. So, kita punya P A gap sama dengan P in 12.543 kilowatt minus PSCL iaitu 686.91. So 683. Ya ya ya. 68. Ha, 686.91. Kuat. 636. 636 686. Dapat nama. Terdapat 11,000. Dapat over kan? 9,000 pun dapat. Yang saya dapat 686.91 lah. Ha. Oh, ini okay, sorry. Dapat apa? Pico memang kosong no? Ah, Pico kosong. Pico kosong. Okey, berapa 8856 445 okey. Dan okey, that is P gap. P converter. Ingat tolak PRCL. Okey, P gap dapat. Kemudian kita tengok udah P converted which is equal to 1 minus S darab P gap. Formula tanya. So 1 minus 0.022 tadi ni. Darab dengan 11845. Mula tu ada daripada mana tu? Satu tolak S. Okay, ah, yang ni dia ada dalam dia ada derivation dalam persekut. Tapi kalau macam biasanya diberi lah. P converted sama dengan 1 minus S PA gap. Dekat sini pun kalau kita tengok sini, kita boleh jelas sini ni. Kan? P converted adalah antara A gap dengan converter ni, dia ada slip. So P converted adalah P A gap darab 1 minus S. Kan? Dah diagram ni. Dia ada step lah nanti nak jelas sebenarnya. Tapi dia punya hasil lah 1 minus S darab P A gap. Sebab A gap tu ada P A gap adalah P yang dihasilkan per circuit stator circuit. Kemudian lepas dia melalui A gap baru dia akan pergi ke shaft. Dia hilang dekat tu lah, dia slip tu. So 1 minus 0.0 0.22 1185 1195 595 watt. Yeah. So that is so P converted. So dapat P converted. Nampak tak daripada gap dia dah reduce 9800 jadi 9500. Dia dah slip kan. Okay, kemudian P out. P out adalah tadi ni P converted minus P rotational. Mana my formula tu? P out adalah P converted minus P rotational
minus P3. Kan? Kita punya formula dia kan. Rotational minus P3. Tapi P3 ni dia tak mention ataupun dikira kosong. So remain as P rotational sahaja. So 11,985 tolak P rotational yang dia bagi tadi ni, iaitu 11,000. 11,000. So ia akan dapat 10,595. 10,585. 10,585. Ya, 495. 495. Yang 1100 ni merujuk pada PFW lah. Ya, yeah, ha. 1100 tu yang kita kira tadi ni. Yang duduk kat sini ni. PFW ni apa? Friction and windage. Geseran dan dia punya windage tu. Dia beritahu ni kan. Rotational loss 1100 watt assumed to be constant. Core loss lam dengan yang ni lah. Itu semua losses tu dikira sebagai rotational loss. Mechanical side lah. Dia lam kat mechanical side. Yang ni adalah electrical, air gap, yang ni adalah mechanical. So semua dilam kat sini. So apa yang dihasilkan kat shaft tu, shaft output tu, kita minuskan 1100 lah. That's why kita dapat 10,495 watt. So this is our P-out. 10,495 watt. So dalam watt, kalau dalam horsepower, 1 horsepower sama dengan 746 watt. So dalam horsepower dia akan jadi 10,495 darab dengan 1 horsepower equal to 746 watt. Dan saya akan dapat berapa? Mana tujuh, bagi 746 lah. Bagi 746 dapat 14 panjang apa? Satu eh? House power. So that is our. Bayar lah nak semua tu dia. Ya. 14. 14 dia usah nak. Ha, tengok dah tu. Ha. 14 minit tu. So itu untuk horsepower. Okay, next induced torque. We call induced torque. Induced torque. So kalau ikut diagram ni, induced torque dekat mana? So dekat sini induced torque kita. Induced torque. Yang ni kita punya load torque. So E induced torque is equal to air gap over synchronous speed. And dia pengulas ada P air gap sama dengan induced torque times omega S. And so induced torque, kita just divide lah, convert lah air gap bagi dengan omega S.
So PA gap dah dapat tadi 11.8 56K 56 56K 11.8 56 kilowatt lah. Buat 11.8 kalau point kita dah okey lah. Kalau direct you know. Omega S adalah synchronous speed 1800 kan? 1800 RPM. 1800 bukan NS lah. Ya. 1800 bukan. Oh siap. Kena tukar kena kepada bagi tupai kan? Kena tukar pada radian. Radian bersakit. Tupai per 60. Okay. Dia kena bahagi dengan omega S. 1800 kali 2 pi bagi 60. So 1 1800 rotational per minute darab dengan 1 minit 60 second darab dengan 1 sek 2 pi 2 pi per radian 2 pi radian per rotational. So kita dapat 11856 over 188.5 radian per second. Dapat 2 lebih kurang apa? 8 Newton meter. Okay. Number 2. Okay. That's your meter load. Induced torque. Load torque adalah output power divided by omega M. So P out tadi kita dapat 14.495 divide by RPM apa? 1700 dia omega M bukan omega S. Omega M lagi lagi dia lepas sikit tu 1760 1760.4 point apa, tak boleh tak apa. Okay, bagi ni kena tukar juga kan dalam radian. Kena tukar radian sebab dia dalam ni omega ni, dia bukan dalam N. So 1 minit over 60 second 2 pi radian over rotation. So dapat 4.9 Newton-meter juga. So nampak kan? Induced torque tinggi. Once dah sampai dekat output dia dah reduce. Mereka yang dihasilkan dia hilang lah, dia losses lah. Dia hilang dekat kan, dekat kalau tengok power flow diagram tu dekat shaft lah ataupun dekat mechanical lah. So berapa efisiensi dia? Kan? So last kali ialah
you punya efficiency, which is P out divided by P in times 100%. So P out tadi dapat 10.45 kilowatt, P in 12.543. Darab 100%, so dapat 2%. Efficiency. So the last kali kita punya performance, kita akan refer kepada efficiency. So that's our efficiency. Alright. So dari kesimpulan, kita punya calculation ni bukan just untuk get number tau. Bukan nak dapatkan number-number kan. Kita kena observe number tu betul lah ataupun trend tu real lah. Kan? Kalau kita refer balik diagram ni dengan value yang kita dapat tu. Kan logik tak? PE besar, the loss yang makin kurus, the loss makin kurus. So yang output dia memang kecil lah. Logik kan? Nampak tak? Dia PE besar, dapat kat PE gap rendah dah. Dapat P converter dah rendah dah. Nampak tak? Dapat kat PR lagi rendah dah. Sebab dia losses kan? Yang ni merujuk pada tak kisahlah kalau no load ke ataupun ada load ke, memang dia kok mana dia akan rendah lah. Kalau tak ada load, dia pakai dia ada no load loss. Kan? Total copper loss core ni semua kadang dia kalau load. Yang ni internal load kan? Mana tu? Yang core loss, piece 3, internal loss. Yang bawah ni loss. Internal loss kan? Internal loss. Loss yang dalam motor tu. Dalam motor lah. Yang ni electrical loss. Electrical part loss. Yang ni mechanical kira part belum, loss. Kira belum masuk loss yang untuk load luar lagi kan? Tapi biasanya kalau loaded loss ni, dia loss kat sini biasanya. Ini internal lah ni. Seri ni dalam motor. Friction ni pun dalam motor. Tapi mungkin yang ni akan berubah bila kita berubah beban dekat shaft ni. Kan? Mungkin berubah lah. Tapi so far dia kira sebagai tetap lah. Dia kata constant kan. Jadi kita tetap lah setakat ni. So part ni part mechanical, ini part electrical. Macam yang stator copper loss ni mungkin dia akan bergantung pada keadaan. Kan dia PSEL ni. Adalah I square R. Bila I ni meningkat, P pun akan meningkat. R ni fix. I ni akan berubah. Nampak tak? Stator dengan PRCL. Yang ni bersama dengan I square, I2. I2 square, R2 for S kan? Kalau I2 meningkat, so RCL pun meningkat. Macam kata kita boleh evaluate efficiency lah. Sekarang kita evaluate dengan no load ataupun dengan rate load. Mungkin kalau dalam sendiri dia beri load meningkat 10% ke 10% ke, so kita tengok trend lah. How much efficiency dia berubah. Okay, settle untuk soalan example. You try untuk soalan contoh yang saya bagi tu, nanti saya bagi jawapan. You try tengok dapat tak, kita akan bincang semasa nanti lah. Okay, ada soalan setakat ni? Kita dah sampai kepada penghujung lah. Tak sampai dah soalan. Example mana? Soalan ya, ya, ya. Example yang mana tu? Yang saya test dalam WhatsApp tu. Kita ada dua soalan. Satu soalan example ni, satu soalan untuk exam tahun lepas. You practice dulu lah.
Okey, semua okey lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, saya stop recording kat sini. Ada apa-apa soalan? Ada satu. Kenapa berhenti dah recording? Tak nampak pun ni. Oh, berhenti. Dah berhenti? Dah. Ada lagi? Dah. Tak apa. Dia tak nak ada, jadi masuk ke orang lain host. Oh, tu lah. Tak apa-apa sekali. Dia masuk ke orang lain. Tak ada butang ni. Okey, tak apa kalau gitu. Kita tamat di sini. Sebab lebih kurang yang berjamaah lah. Dan tadi lah. Yang soalan. Oh, ada lagi. Ada soalan? Okay. Tadi cari soalan tak jumpa. Ada. Okey lah. Praktikan dulu. Nanti kita bincang kemudian. Okey, sampai setakat saja. Terima kasih kerana bagi masa. Semoga Allah bagi kemudian untuk faham lah. Apa-apa nanti kita bincang kemudian. Boleh tanya dalam WhatsApp ke apa, nanti kita bincang secara terus ataupun live dekat online lah. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.